Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita belajar aksiologi filsafat nilai dari Max Scheler. Ini ada yang membaca Max Scheler. Semoga lah bacaannya, yang penting orangnya itu wajahnya kelihatan separuh itu. Itu dia filosof Jerman, kelahiran Frankfurt, meninggal di Frankfurt juga. Kemudian beliau ini dosen di München, di Jena. Guru besarnya di Köln. Kemudian apalagi? Kelahiran 1878, nanti meninggalnya 1928. Kalian hitung sendiri ya, saya males ngitungnya. 78 dikurangi 28. Oke. Orang baik, ayahnya Protestan, ibunya Yahudi, tapi dia Katolik. Unik ya. Ya kalian baca sejarahnya. Cuma beliau ini agak bermasalah di kehidupan rumah tangganya. Beliau sering bermasalah dengan gereja karena kawin cerai. Beliau ini istri pertamanya seorang janda. Namanya Amelia. Tapi nanti banyak masalah. Di tengah-tengah punya istri, beliau jatuh cinta lagi dengan seorang perempuan namanya Merit. Lama dengan Merit ini, jatuh bangun, sengsara, sampai sukses lagi karena ini era Perang Dunia Pertama. Kok ya sudah mulai sukses jadi akademisi, jatuh cinta lagi dengan perempuan namanya Maria. Sampai nanti dipaksa oleh Maria ini cerai dari istrinya yang namanya Merit tadi. Dan itu yang beliau sesali sampai akhir hidup beliau. Karena bagi beliau cinta sejatinya di Merit ini. Nanti beliau punya konsep yang agak khas tentang apa itu cinta dan kebencian. Nanti kalau ada waktu kita bahas itu ya. Karena kalau kalian kan mesti nyambungnya ke yang cinta-cintaan itu. Kalau tema-tema kayak gini kamu kan siap-siap ngantuk pokoknya kalian. Tapi ya itu kapan-kapan nanti loh. Maksud cinta-cintaan terus. Oke, nah itu kisah percintaan beliau dan diakhiri dengan hidup sendirian, sakit sendiri dan meninggal sendirian karena sakit jantung. Agak enggak enak akhirnya ya. Ini kadang-kadang memang berhadapan dengan pemikir-pemikir itu agak harus kita bedakan profil individunya dengan gagasan-gagasannya. Kalau kita sambungkan, kalau bahasa berpikir kritis nanti jadinya ad hominem. Kadang-kadang dari orang yang kita tidak suka, dari orang yang kita benci, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Nah, yo, terhadap beberapa filosof juga begitu. Bahkan kemarin tidak saya sampaikan dalam konteksnya Lawrence Kolbeck kemarin, itu sebenarnya saya niati tidak saya sampaikan sih. Niatnya mikul duur mendem jeruk biar kalian tidak terdistraksi ke situ. Jadi Lawrence Kolbeck ini ahli etik moral, punya teori tahapan moral, tapi akhir hidupnya suicide, dia bunuh diri. Jadi dia ini punya penyakit lama, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya beliau, meskipun kerjanya di rumah sakit, akhirnya beliau pamit sebentar, terus mobilnya dikendarai sampai pantai, sampai laut dibablaskan. Jadi sampai beliau meninggal. Tapi itu kisah hidup beliau. Tinggalan-tinggalan pikirannya luar biasa. Semoga kita tidak terdistraksi karena itu. Baik, termasuk tadi Max Scheler tadi. Saya khawatirnya begitu saya cerita begini, terus teman-teman, apalagi yang putri-putri, wah suka kawin cerai, enggak jadilah mungkin. Sudah begitu. Oke, enggak ya.
kita sisihkan dulu itu, kita intifa mengambil manfaat dari pikiran-pikiran beliau tentang nilai. Karena ini nanti bagian esensial dalam hidup kita. Hidup kita itu bermakna karena ada nilai. Kita kan sering sekali pakai istilah nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai Pancasila, nilai persaudaraan. Kita sering sekali mengucapkan kata nilai ini. Nah, malam hari ini kita belajar itu. Apa sih yang dimaksud dengan nilai itu? Kebetulan alirannya Max Scheler ini dia aliran objektivis. Jadi nilai itu sifatnya objektif. Objektif itu berarti tidak bisa orang suka-suka bikin nilai sendiri. Nah, seperti apa? Yuk kita belajar pelan-pelan. Bismillah, kita mulai. Apa sih nilai itu? Nilai itu semacam, dalam tanda petik kata semacam ini, pandangan, ide tentang sesuatu yang kita anggap baik, layak, indah, dan kita inginkan. Jadi itu nilai yang diinginkan oleh orang, oleh masyarakat. Nilai itu kan selalu kita idealkan. Misalnya HP ini bagi kita kan bernilai. Kenapa? Ini penting loh Pak untuk komunikasi. Ini berarti ada nilainya. Jadi dia sesuatu yang kita anggap baik, kita anggap layak, kita anggap penting, kita anggap indah, dan kita inginkan. Dan biasanya nilai ini ada dalam sesuatu. Max Scheler mendefinisikannya sesuatu yang dituju oleh perasaan yang mewujudkan a priori emosi. Kalimatnya khas filosof. Kalian membaca 10 kali enggak jaminan paham. Nanti kita jelaskan saja. Kita pelajari detailnya saja biar paham. Tapi kalimatnya itu. Cirinya nilai menurut Scheler, yang pertama apa? Nilai itu menentukan berharga tidaknya sesuatu menurut kita. HP ini sangat bernilai bagi saya, tapi bagi simbah saya mungkin yang gaptek, tidak ngerti teknologi, yo HP itu buat apa? Mungkin bagi beliau, ngapain sih anak-anak sekarang itu tiap hari mendelengi barang ini? Dapat apa dari situ? Apa asiknya? Karena yo beliau tidak menguasai tekniknya, tidak mendapatkan kenikmatan dari sini. Kalian yang menganggap ini penting. Kalian sekarang kan kalau baterai HP habis saja kan rasanya kayak dunia setengah kiamat. Ya kan puyeng kamu, aduh baterai habis, charger lupa. Mau ngontak teman kok ya lupa nomornya dan lain sebagainya. Jadi nilai itu sesuatu yang kita anggap bernilai. Nilai ini juga mempengaruhi keputusan kita, tujuan kita, perilaku kita. Itu sama dengan yang di bawahnya, menentukan tindakan kita. Sesuatu yang kita anggap bernilai itu nanti biasanya kita utamakan dibandingkan yang tidak kita anggap bernilai. Dan itu nanti teorinya Scheler itu ada hierarkinya, ada rankingnya nilai itu. Jadi ya kelihatan kan misalnya nilainya HP ini mungkin kalah dengan nilai kesehatan kita misalnya. Kesehatan kita kan juga bernilai. Secanggih-canggihnya HP, sebutuh apapun kita pada HP, kalau pas kita sakit, tidak ada artinya. Nah, berarti ada hierarki nilai itu, tidak sama. Temanmu penting, tapi orang tua lebih penting. Nah, ini hierarki namanya. Orang tua penting, tapi Allah lebih penting. Nah, ini namanya nilai itu ada hierarkinya. Dia menentukan keputusan kita, menentukan tindakan kita, menentukan orientasi hidup kita. Antara kuliah
dengan pacaran misalnya. Saya itu sering ditanya, Pak Faiz kalau bikin contoh kok pacaran terus, mbok yo contoh yang lain. Karena yang sedang saya hadapi ini orang-orang yang dipikirannya mahasiswa yang orientasinya banyak mikir jodohku sopo, pasanganku sopo gitu terus. Jadi contohnya kalau bahasanya Al-Quran itu bilisani qaumihim. Jadi sesuai level yang diajak ngomong. Nah misalnya kalian pacaran sama kuliah, itu mungkin kalian menganggap ya lebih penting kuliah pak. Jadi kalau tabrakan urusan pacaran dengan urusan kuliah, saya dulukan kuliahnya. Atau sebaliknya, ah kuliah nanti bisa diulang kapan-kapan, lulus nggak lulus semester ini semester depan diulang. Tapi kalau pacar lepas sulit pak ngulangnya. Misalnya, jadi terus kamu utamakan bernilai, tindakanmu pasti berbeda di antara temanmu yang mengutamakan kuliah, kamu yang mengutamakan pacar tadi, perilakunya mesti berbeda. Jadi nilai menentukan keputusan, tujuan, perilaku. Terus memandu tindakan tentu saja. Nanti ini nuntun kamu melakukan apa, tidak melakukan apa. Memberi persepsi tentang dunia. Jadi nilai itu jadi kacamata kita membaca dunia. Orang yang menganggap harta sangat bernilai pasti berbeda cara membaca dunianya dengan orang yang menganggap jabatan itu sangat bernilai. Atau gelar itu sangat bernilai. Atau kekayaan sangat bernilai dan lain sebagainya. Jadi nilai itu menentukan persepsi kita terhadap dunia. Kenapa kok ada orang materi misalnya? Ya berarti dia memandang materi itu sangat bernilai, melebihi nilai-nilai yang lain. Jadi nilai menentukan cara pandang. Kalau kalian ingin melacak alasannya, kok orang ini berani berkorban demi jabatan sampai sedemikian rupa ya, nabrak norma nilai dan lain sebagainya, itu pasti ada yang dia anggap bernilai. Mungkin jabatan itu sangat bernilai baginya, atau reputasi di tengah masyarakat sangat bernilai, status sosial sangat bernilai, dan lain sebagainya. Kalian juga boleh introspeksi. Aku ini kok begini ya cara berpikirnya, kira-kira apa sih dalam hidup ini yang ku anggap bernilai? Kalian boleh cari. Kemungkinan akan ketemu, oh pantas aku cara berpikirnya agak-agak begini. Mungkin karena yang ternyata yang ku anggap bernilai itu ini. Cara mudah mendeteksi apa saja yang kalian anggap bernilai itu yang kalian enggan berpisah, enggan kehilangan itu. Itu biasanya sesuatu yang kalian anggap bernilai. Jadi kayak HP tadi loh, berpisah sebentar saja kan rasanya kangennya luar biasa. Apa ada di ruangan ini yang ngaji 2 jam ini ndak nengok HP sama sekali? Ndak ada. Jadi kamu sudah kadang-kadang di chat pun kamu tungguin kayak nungguin apa gitu. Jadi berarti apa? Sangat bernilai. Nanti mungkin ada lagi yang kalian ndak mau berpisah, ndak mau ditinggal, ndak mau kehilangan. Oke, baik. Jadi itulah cirinya. Nilai bisa berubah ketika pengalaman kita berubah. Ya kayak tadi loh contohnya kalian menomorsatukan pasangan. Kuliah nanti saja, begitu patah hati ganti sudah nilainya. Apa itu pacaran, apa itu pasangan. Ya kan, hidup itu yang serius lah, kuliah lah. Sekarang saya tak fokus kuliah, ganti sekarang hierarki nilainya. Kenapa? Pengalamanmu berubah sekarang. Zaman dulu kalian waktu kecil dengan sekarang, itu prioritas-prioritas, rankingnya nilai pasti juga berubah. Dulu. Zaman kalian kecil mungkin nonton anime, nonton film kartun, kalau minggu pagi-pagi itu penting sekali. Sekarang enggak. Yang penting kalau minggu pagi itu jalan-jalan, Pak. Nah, nanti bagi yang tua beda lagi, yo. Minggu pagi itu saatnya bareng keluarga. Atau apa itu. Prioritas nilai bisa berubah-ubah, begitu pengalaman juga berubah.
Jadi nanti kalian perhatikan dirimu ya. Jadi cara mudah antara lain memahami diri kita itu apa sih yang kita anggap bernilai. Agama penting enggak? Sholat itu penting enggak bagimu misalnya? Seandainya kelewatan sholat kamu menyesal enggak? Atau malah senang? Alhamdulillah saya lupa. Lupa kan enggak ada hukumnya. Enggak dosa toh. Lumayan, kayak kalian puasa terus lupa minum itu loh kan. Alhamdulillah lumayan, lupa dapat rezeki minum. Malah seneng. Nah itu mungkin hubungannya dengan prioritas dan nilai tadi. Puasa mungkin bagimu nilai kewajiban saja. Sehingga ketika kewajiban itu terangkat, meskipun sementara kamu seneng. Atau mungkin bagi yang lain nilai kebutuhan. Sehingga kalau lepas, kamu menyesal karena kamu perlu itu, butuh itu, dan seterusnya. Jadi ini cirinya nilai. Kemudian ada lagi, kata Scheller, perilaku yang tidak konsisten menunjukkan tidak ada nilai. Kemarin katanya yang nomor satu kuliah, sekarang ganti pacaran, besok ganti lagi organisasi, besok ganti lagi urusan. Ganti-ganti terus, itu kemungkinan kalian masih belum punya nilai. Belum ada yang kalian anggap berharga. Pindah-pindah terus. Kemarin katanya A, sekarang B. Sekarang A, besok apa lagi? Katanya ngaji penting. Diajak ngopi, milih ngopi aja. Ngaji kan gampang, rekamannya ada. Nanti besoknya lagi, ganti lagi. Ngajilah, ngopi itu apa. Bolak-balik terus, berarti memang gak ada yang kamu prioritaskan. Tidak ada yang kamu anggap bernilai. Jadi gonta-ganti yang tidak istiqomah itu menunjukkan sebenarnya tidak ada yang bernilai. Kamu belum menetapkan nilai. Pak, saya itu siapa saja saya dengarkan kok pak. Ngaji filsafat, ya, kemudian channel ini, channel itu. Wah, saya semuanya saya anukan. Itu kemungkinan memang belum ada yang kamu prioritaskan. Berarti belum ada yang kamu ranking dalam nilai. Jadi inilah nilai. Semua orang pasti memiliki. Yang normal tentu saja. Orang punya valuasi sendiri, penilaian sendiri terhadap hidupnya. Baik, lanjut. Nah, ini lebih detail lagi. Kata seller, nilai itulah sebenarnya yang kita tuju dalam hidup. Tidak kok pak, saya mengejar kenikmatan. Kata seller enggak. Kalau kamu bilang kamu mengejar kenikmatan, sebenarnya bukan perasaan nikmatnya, tapi karena nikmat itu kamu anggap bernilai. Jadi sama-sama nikmat, kalau itu tidak kamu anggap bernilai, ya tidak kamu kejar. Jadi dia jadi tujuanmu ketika kamu anggap bernilai. Bukan dia bernilai karena kamu tuju. Ini perlu dipikir pelan-pelan. Jadi kalau kamu, pak enggak bapak, saya HP ini itu karena saya senang sekali kalau main HP. Nah itu kan seolah-olah senang itu tujuanmu, enggak. Sebenarnya tujuanmu itu adalah kesenangan dari HP itu kamu anggap penting. Meskipun senang, kalau kesenangan dari HP ini enggak kamu anggap penting, ya tidak. Jadi misalnya tadi loh, nongkrong di kafe itu asik loh. Nah, tapi kalau asiknya nongkrong itu tidak kamu anggap bernilai, ya kamu tidak akan memprioritaskan nongkrong di kafe. Jadi sesuatu jadi tujuanmu itu karena dia kamu anggap bernilai. Jadi hakikatnya tujuan hidupmu itu ya nilai-nilai tadi. Kalau agama tidak kamu anggap bernilai, ya dia tidak jadi tujuanmu. Meskipun kamu tahu agama itu penting. Meskipun kamu tahu dia berpengaruh dalam hidupmu. Tapi ketika valuasimu rendah, penilaianmu rendah. Nah, agama bisa nanti-nanti, pak. Sementara karir dulu, pak. Sementara
kekayaan dulu Pak. Nantilah kalau sudah umur-umur 60 ke atas baru tobat misalnya. Nah ini kan kamu posisikan nilainya rendah. Ya dia tidak jadi tujuanmu akhirnya. Yang kamu tuju selalu saja yang kamu anggap paling bernilai. Nah, jadi itu mengapa yang sedang jatuh cinta yang bilang engkaulah segalanya itu kadang-kadang ya perilakunya mengerikan. Kenapa hidup kok itu dok? Kamu kan heran, kok ngejar-ngejar yang tidak penting. Lo itu bagi dia penting, bagi dia sangat bernilai. Oke, jadi yang pertama itu hakikatnya tujuan kita itu ya nilai tadi, sesuatu yang kita anggap bernilai. Yang kedua, ini menarik. Tadi saya bilang dia ini objektivis. Nanti kita lihat argumennya Seller tentang objektivis ini. Nilai itu sifatnya mutlak, tidak relatif. Jadi mutlak itu ya kita menganggapnya baik ya baik sudah. Nikmat ya nikmat, enak ya enak. Tidak tergantung apapun. Nanti ada penjelasannya di belakang, sisi mutlak dan objektifnya nilai. Yang ketiga, nilai itu sesuatu, tidak sekedar gambaran atau ide. Jadi dia ada, keindahan itu ada, kenikmatan itu ada, kalau itu nilai kenikmatan, keasikan itu ada. Jadi dia konkret. Yang menangkap apa? Jiwa kita. Yang menangkap emosi kita. Nanti dijelaskan lagi di belakang. Ini semacam trailernya dulu. Jadi bagaimana cara menangkap nilai? Yang itu ternyata dengan emosi, tidak dengan akal. Terus nilai itu sering rancu dengan sesuatu yang bernilai. Ini kata Seller harus kita pisahkan. Jadi HP ini nikmat, menyenangkan. Antara kesenangan dari HP dengan HP-nya sendiri harus kita pisahkan. Kita harus mampu melihat apa demarkasinya, batasnya. Itu dua hal yang berbeda. Buktinya apa? Bagi orang tertentu misalnya HP ini tidak menyenangkan, bikin pusing saja. Berarti menyenangkan dengan HP itu dua hal yang tidak identik. Berarti yang namanya menyenangkan itu ada sesuatunya sendiri. HP ada sesuatunya sendiri. Kalau itu nikmat, nikmat itu sesuatu. Barang yang ditempati nikmat juga sesuatu yang lain. Jadi antara nilai dengan barang bernilai itu harus bisa kita pisahkan. Karena ada kalanya barang ini bernilai menurut saya, tapi tidak bernilai bagi orang lain. Berarti apa? Nilai ini sesuatu yang tidak identik dengan barangnya. Tapi nilai itu ada dalam diri kita sudah. Sesuatu yang mungkin nilai keindahan, mungkin nilai kebaikan itu sesuatu yang beda dengan orang baik, sesuatu yang beda dengan barang baik, barang indah. Keindahan dengan barang itu sesuatu yang berbeda. Jadi orang yang tidak pernah ke pantai, begitu lihat pantai, indah sekali pantai ini ya. Nah, itu mungkin beda dengan orang yang tinggalnya di pantai. Pantai itu biasa saja. Tapi dia juga punya persepsi tentang keindahan. Dia ngertinya kalau pas ke gunung baru dia bilang, wah indah sekali gunung ini ya. Indahnya sama antara yang memuji gunung dengan yang memuji laut. Tapi laut dan gunungnya kan beda. Jadi barang yang bernilai dengan nilainya itu harus dipisahkan. Ini nanti yang jadi akar pikirannya Seller bahwa nilai itu objektif. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dasarnya. Ini kalau masuk istilah-istilah kayak gini saya agak ngeri. Fenomenologinya Husserl, karena ini guru-gurunya bisa dikatakan begitu dari Max Seller ini.
Jadi fenomenologi itu kan kita memahami sesuatu sesuai dengan yang hadir dalam pikiran kita, dengan menyisihkan hal-hal yang tidak penting. Mungkin persepsi-persepsi kita, asumsi-asumsi kita. Kita melihat HP ini kan, mungkin disertai banyak persepsi macam-macam. HP ini merusak peradaban. HP ini alat komunikasi yang berlebihan. HP ini kan persepsi kita, pandangan kita. Nah, kalau maunya fenomenologi, yuk kita pahami apa adanya dulu. Segala macam pandangan, stigma, persepsi itu ditunda dulu. Ini gaya fenomenologi. Jadi ngaji filsafat itu ya seperti ini. Nanti persepsi-persepsi ngaji filsafat itu sesat, ngaji filsafat itu kurang kerjaan, ngaji filsafat itu ngapain sih kok kayak gini misalnya. Itu nanti dulu. Tapi pahami dulu dalam pikiranmu, ya seperti ini ngaji filsafat itu. Biar apa? Objek itu hadir apa adanya. Tanpa kamu bungkus dengan macam-macam komentar, pandangan, persepsi, dan lain sebagainya. Ini namanya fenomenologi. Nah, nanti kalau di seller, kalau tadi Husserl, itu tampil apa adanya di pikiran. Tapi kalau di seller, dia ini juga tokoh fenomenologi, tampil apa adanya itu tidak di pikiran, tapi di emosi. Sesuai rasa kita. Jadi tidak sesuai dengan pikiran kita. Ini sumbangannya Seller pada fenomenologi. Kalau rasa itu kan nanti berhubungan dengan nilai. Nyaman tidak nyaman, enak tidak enak, cocok tidak cocok, sesuai tidak sesuai, dan lain sebagainya. Jadi biarkan objek hadir, kita rasakan apa adanya. Ngaji seperti ini saya tidak nyaman. Itu kan rasa. Jadi kalian tidak pernah ngerti ngaji kayak gini. Pertama kali datang ke sini, suasananya kayak gini. Saya tidak nyaman. Oh, kalau saya senang ngaji kayak gini. Itu kan objek hadir dalam diri kita. Kita tangkap dengan emosi, dengan rasa kita. Ini bedanya Seller dengan Husserl. Kalau Husserl di pikiran. Hadir di pikiran kita, kemudian kita cerna mana yang otentik, mana yang bungkus-bungkus. Mana yang kemasannya saja yang harus dibuang. Kita langsung ke intinya. Tapi kalau di Seller, ini jalurnya tidak lewat akal, tapi lewat emosi. Oke. Sudah, saya kira dasar yang pertama ini ya. Kalau ingin lebih dalam tentang fenomenologinya Husserl, ini ada ngaji filsafat dulu, babak-babak awal itu kita sudah membahasnya. Apakah itu Husserl, apakah itu Heidegger, sudah pernah kita bahas. Tokoh fenomenologi. Saya tidak ngulang lagi, karena kalau saya ulang, kebingunganmu berulang lagi. Jadi kita langsung jalan saja. Jadi ini dasar pertama. Dasar yang kedua, etikanya Immanuel Kant. Ini juga sudah pernah. Kita pernah membahas etika deontologinya Immanuel Kant. Kalau di Immanuel Kant, rasa moral itu, baik buruk itu, muncul sebagai kewajiban yang hadir dalam diri kita. Jadi berasal dari dorongan jiwa. Jadi di situ saya tulis versinya Immanuel Kant, tindakan baik itu didasarkan pada kewajiban moral. Kita merasa wajib melakukan kebaikan. Jadi tidak dari perbuatannya, tapi dari rasa wajib kita untuk melakukan. Itulah tindakan baik. Nah, kalau Seller, tidak begitu kata Seller. Baik itu didasarkan pada nilainya. Jadi kata Seller begini. Jadi, satu perbuatan disebut baik
karena ada nilai dalam perbuatan tersebut yang ini tidak tergantung pada pelakunya. Kalau di Immanuel Kant kan tergantung rasa kewajibannya. Kalau dia tidak karena kewajiban tapi karena pamrih-pamrih, berarti itu bukan perbuatan baik. Tapi kalau di Seller enggak. Baik itu yo sesuatu yang objektif, tidak pada orangnya tapi ya perbuatannya itu sendiri. Jujur itu betapapun ya dia tetap baik. Kalau ada seorang anak, kata Seller, kalau ada seorang anak jujur ngaku saya baru mecahkan piring di rumah ketika orang tuanya ndak ada, ini jujur, ini baik tidak karena anak ini. Anak ini ngaku atau tidak, jujur itu tetap baik. Jadi kalau di Immanuel kan itu kan karena dorongan kewajibannya. Kenapa kamu melakukan kebaikan? Yo, kewajiban saya, Pak, melakukan kebaikan. Seolah-olah nilai kebaikan itu tergantung jiwamu, tergantung rasa yang muncul, rasa wajib dalam dirimu. Kata Seller tidak begitu. Baik itu yo sendiri, dia sudah ada. Kamu terdorong melakukan atau tidak, itu baik tetap baik kok. Jadi makanya ada kalimat itu, sebuah tindakan bernilai secara moral bukan karena merupakan kewajiban, melainkan menjadi wajib karena dia bernilai secara moral. Jadi bukan karena kamu tulus terus jadi baik, tapi karena dia baiklah maka kamu terdorong untuk tulus. Jadi ini kalimat dari Seller. Semoga sudah bisa ditangkap ya, bedanya etiknya Immanuel Kant dengan etiknya Seller. Yang satu baik itu karena dorongan jiwamu, kamu memang merasa wajib melakukannya. Yang satu enggak, kamu terdorong atau tidak, ya kebaikan tetap kebaikan. Kalau di Immanuel Kant kan kalau masih ada pamrihnya itu belum kebaikan. Jadi saya jujur, tapi biar dibales dia, biar dia juga jujur padaku. Ini kalau di Immanuel kan masih hipotetis, masih bersyarat. Kalau masih bersyarat, belum baik. Kata Seller, tidak begitu. Ada syaratnya atau tidak, jujur itu tetap kebaikan. Kalau orangnya berpamrih itu yang bermasalah di orangnya, bukan pada kebaikannya. Kebaikannya tetap kebaikan. Ya seperti kalian misalnya, kamu ngomong halus tapi motifnya biar temanmu mau ngasih pinjaman padamu. Kan ada motifnya. Ngomongnya halus, lembut sekali. Nah, kalian kata Seller harus bisa memisahkan motif untuk bisa diberi utangan sama temanmu dengan kalimatmu yang lembut halus ini. Kamu pakai untuk apapun, kelembutan dan kehalusan ini tetap baik. Jadi ya hanya saja dalam konteks dirimu yang subjektif tadi, ya jelekmu kan karena ingin dapat pinjaman tadi. Tapi perbuatannya sendiri tetap baik. Ya kayak anak kecil itu melakukan kebaikan kan karena ikut-ikutan. Tapi tetap kebaikan itu bernilai kebaikan. Tidak karena hanya karena ikut-ikutan kemudian nilai kebaikannya hilang. Enggak, itu tetap baik. Nah, inilah pandangannya Seller. Oke, ini uniknya para filsuf kan seperti ini. Nek mikir iso bulet-bulet rasanya ya bener semua.